Tis, tis, ada, ada suaranya. Udah ada kan? Ada, oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, ada. Oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Ada Davirza, Hanif. Bang, aku telat gak? Enggak, enggak telat. Ada Kufra. Ada Mavirona. Links. Ada Bacot. Ada Wisnu, Ada Dani. Bang, katanya tidak mau live siang. itu tiktok, itu kalau ini kok masih ini aja. Kita bahas-bahas yang sederhana, sederhana, dan tidak serius, dan tidak berpengaruh ke kehidupan. Kapan bikin konten lagi, bang? Besok, eh, besok aku upload. Rencananya besok aku upload. Mau ngapain ini, bang? Ini aku. Mau apa aja, apa namanya? Kita bahas nama-nama bagaimana nama-nama planet itu ada. Kenapa namanya seperti itu? Kenapa namanya Merkurius? Kenapa nama planet kita Bumi? Tapi Bumi itu bahasa Indonesia ya. Ngelek, iya, memang ngelek. Sabarlah, belum apa belum stabil. Kalian udah tahu belum? Dari mana nama-nama planet itu? Mungkin ada beberapa yang udah tahu ya, nama-nama planet itu nama-nama siapa? Siapa itu nama planet itu? Kalau kenapa namanya Pluto? Itu Pluto gue tahu, Bang. Kenapa? Kenapa Pluto? Kemarin itu ada ini ya cuy, ada yang, ada yang nyawer, cuman notifnya nggak ada ya, itu kenapa itu? Ada kan, <kuh> dari nama Dewa Dewi Yunani, ya, betul. Hmm. Sebenarnya bukan dari Dewa Dewi Yunani sih, tapi lebih ke Dewa Dewi Romawi. Namanya, namanya lebih ke Dewa Dewi Yunani, eh, Dewa Dewi Romawi. Ngelek, ganti server bank Amerika, <laughs> VPN. Pluto dikit dari persahabatan. Iya, <laughs> Pluto dikit dari persahabatan dia. Ada bang. Suruh nonton mitologi Yunani, Nori Jepang, sama Mesir, Cok. Gue nggak pernah dibaca chatnya be like. Halo, bang. Halo, bang. Halo, halo, halo. Jadi... Ada nggak suaraku? <kuh> Ada kan. Nah jadi nama-nama planet kita itu dari mitologi Romawi Yang mana mitologi Romawi Meng ini apa Mengadaptasi Aduh ngelek-ngelek -ng cuy Kapan bisa pindah ini Jadi <tuh> Jadi yang menamakan ini kan dari Romawi Kenapa bisa dari Romawi Kenapa nggak dari entah Cina atau dari mitologi yang lain. Kenapa fixnya nama ini dari mitologi Romawi? Karena yang pertama kali menamai benda-benda angkasa itu orang-orang Romawi. Orang-orang orang-orang Romawi nampak planet Venus gitu dari bumi. Nampak planet Venus terus dinamailah itu Dewi Venus. Yang mana Dewi Venus itu adalah Dewi Eper Deity di Yunani Nah gitu Nampaklah orang itu benda-benda di angkasa Dinamailah benda-benda angkasa itu Dengan nama dewa-dewi mereka Gitu Nah terus Bertahun-tahun Cuman yang mereka namai itu masih yang dekat-dekat Yang masih Masih nampak-nampak dari bumi aja gitu Yang masih bisa diteropong lah Nah terus ketika manusia udah mencapai udah bisa ke galaksi, udah keluar angkasa ya kan, barulah para para astronom astronom ini cuma meneruskan kebiasaan orang Romawi tadi, itu ya diteruskan sama orang itu ya, orang itu make namanya nama-nama dewi-dewi Romawi para astronom astronom ini cuma cuma menyambung cuma melanjutkan kebiasaannya orang Romawi kuno itu itu asal usul namanya kenapa bisa yang dipilih mitologi Romawi Contohnya kayak Merkuri, Mercurius, tuh kan? Mercurius itu sebenarnya nama ini coy, nama dewa Hermes. Nama dewa Hermes di mitologi Yunani, di mitologi Romawi namanya berubah jadi Merkuri. Ya di Indonesia kan Mer Mercurius. Kenapa dinamakan Mercurius? Karena planet Merkurius ini yang paling deket sama matahari. Ngelek ngelek. -like. <laughs> suaranya, suaranya ngelek -like nggak suaranya? Kalau gambarnya kayaknya memang ngelek -like sih. Nah, Merkurius ini kan yang paling deket sama matahari. Jadi, dia itu yang paling cepat mengitari bumi. Lintasannya kan lintasannya kan sedikit dia yang paling cepat mengitari bumi nah makanya Merkurius inilah yang dipakai untuk nama planet yang pertama karena dia cepat Hermes kan cepat kan Dewa Hermes jadi Dewa Hermes ini dipakailah namanya untuk planet pertama jadilah Merkurius karena planetnya cepat mengitari bumi jadi namanya Hermes yang dipakai. Nama Romawi-nya Hermes Merkurius, itulah. Itu. Ya yeah, kan? Jelas? Jelas semua? Macam guru sejarah wabah Hahaha <laughs> Halo-halo. Terus Venus, nah, Venus ini ada yang bisa, ada yang tahu nggak coba? Ada yang tahu nggak Venus ini dari siapa? Eh, di Venus ini yang Eperdaiti ya, udah kujelas sih tadi. <laughs> nah, kenapa Venus? Ke, coba kalian bisa nebak nggak kenapa Ven, Venus apa? Cht, kenapa planet kedua dinamai Venus? Kalau planet pertama kan udah tahu karena yang dia yang paling cepat Dewa Hermes-nya Dewa Hermes paling cepat jadi namanya Merkuri. Kalau Venus, 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 <laughs> Venti. Karena apa? Karena apa dinamai Venus? Karena penis. pindah jadi guru IPA bang enggak ini kita bahas santai-santai aja karena nggak serius-serius sekali juga Abdur Cabul jelas parah bang karena planetnya indah kali betul betul kata si ABC karena planetnya indah tepuk tangan untuk bapak ABC karena planetnya indah Kenapa dinamai Venus? Karena planetnya indah. Beres stream video ini dihapus nggak bang? Kayaknya nggak lah. Biar aja lah bentar ya. Mantap ABC, mau mama pasti bangga. Tebakannya ABC betul. Venus ini kan Kan udah ku sebutkan... Nama Romawinya Eperdaiti. Eperdaiti kan ini coy. Dewi kecantikan. Karena Venus ini cantik... Dinamailah pakai nama... Dewi Eperdaiti. Tuh. Karena dialah planet yang cantik. Indahan bumi. Maksudnya cantiknya itu... Dia yang paling bersinar... Diantara yang lain. Kalian pernah tahu kata bintang kejora? Bintang kejora. Itu julukan buat Venus, bintang kejora. Karena ada indah, sinarnya itu indah. Begitu. Makanya dipakailah Venus sebagai nama planet kedua. Oh, tapi oh my Venus nggak ada cantik-cantiknya. <laughs> Kalau nggak salah bang, kalau nggak salah bang Pluto belum menyelesaikan putaran orbitnya. Kalau salah maaf ya. Planetnya Ultraman di mana bang? yang bersinar matahari. Memang yang bersinar matahari. Cuman kalau yang planet, planet bersinar Venus. Sinar bulan aja ada kan. Sinar planet Venus juga ada. Dia dijuluki bintang kejora. Venus adalah nama Romawi dari Dewi Aphrodite. Planet ban ada nggak bang? Terus bumi, nah bumi ini sebenarnya bukan dia nggak ngambil nama dari dewa dewi, Dewi-dewi Romawi enggak. Earth itu ngambil dari bahasa Jerman. Namanya Erde, Erde, Erda atau Erda gitu lah. E R D A. Itu itu asal usul bumi. Earth bahasa Inggrisnya Earth. <tuh> Kenapa enggak ngambil dari Romawi? Karena orang-orang dulu itu enggak tahu kalau bumi itu juga planet. Jadi orang itu enggak menamai Tanah yang mereka pijak itu dengan nama Dewa Dewi mereka. Mereka pikir ya galaksi itu yang di angkasa itu aja. Rupanya orang itu nggak tahu kalau bumi kita ini adalah planet juga. Jadi nggak dipakai sebagai, apa, nggak dinamai dari nama-nama Dewa, Dewa Dewi. Kecu kecuali tunggu udah keluar angkasa barulah ketahuan oh bumi juga planet tapi udah terlanjur lah kurasa namanya jadi Earth dari bahasa Jerman nama lain bumi ada nama lain bumi namanya Terra pernah dengar kalian Terra nah Terra itu nama Romawi dari nama Romawi dari Gaya tuh Bang, kenapa channelnya jadi channel astronomi? Karena berkaitan sama mitologi, nama-namanya berkaitan sama mitologi. Typo maksud kalau bumi itu mereka bukan planet. Iya, betul lebih bilang bacot. Mereka itu nggak mengira kalau bumi itu juga planet, jadi nggak dinamai planet mereka. Titan Terra teranya itu T E R R A T E R R A double R tera terus or. jadi bumi itu ya tera tera itu adalah nama Romawi dari Gaia Tera itu nama Romawi dari Gaia. Jadi ya sesuai juga sih sama mitologi Yunani. Gaia. Terus Mars. Mars ini sebenarnya warnanya merah ya coy. Cuman di sini agak-agak coklat. Mars ini sebenarnya warnanya merah. Kalian kalau Mungkin yang udah nonton semua nonton kontenku tahu nih Mars ini siapa? Mars ini. Ayo, Mars itu siapa Mars? Planet Mars itu ngambil nama dari dewa siapa? Warna planet Mars merah, ya, cuy! Ini coklat di sini, agak coklat. Bumi kebanyakan gaya. Ares, tuh, Ares, banyak yang bisa kan? Ares, Mars itu nama Romawi dari Ares. Kenapa dipi, kenapa, kenapa planet keempat memakai nama dewa Ares? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Kenapa planet Mars? Eh, kenapa planet keempat kita itu namanya Mars? Kenapa nggak yang lain? Kenapa memakai nama Dewa Perang dari mitologi Yunani ataupun Romawi? Warnanya merah, terus merah. Maknanya merah itu apa? Maknanya merah itu. Karena warnanya merah, hubungannya warna merah sama Ares apa? Hubungannya warna merah sama Ares kalau gitu. Karena warnanya merah kayak darah, itu bisa betul. Siapa Gerardus Hartono? Karena warnanya merah kayak darah, betul. merah Alimudin kemarahan Betul kemarahan juga darah soalnya are suka war betul Jisakun, darah ya kan ares kan suka menumpahkan menumpahkan darah ABC berani kureng yang betul darah tadi darah manusia yang dibunuh Ares. Kenapa planet keempat memakai nama Mars atau Ares? Ya karena Ares suka berperang, suka menumpahkan darah. Karena planet keempat warnanya merah, jadi mendekati sama Ares. Dipakailah Ares untuk planet keempat. Tuh Mars, Mars. Ares itu suka perang, berdarah-darah lah. Nama utomo, assalamualaikum, bang. waalaikumsalam. Alis sejarah gue, bang, tuh gara-gara warnanya merah, ares, ares pun suka numpahkan darah, jadi dipilihlah ares ini nama planet keempat atau mars, internasionalnya mars ya, bet. Mars itu nama Romawi dari Dewa Ares. <tuh> Bermusuh Abadi Ares siapa? Ares itu paling gak suka sama Athena. Sama Athena. Terus Jupiter. Tebak coba, tebak tebak Jupiter. Jupiter ini nama dari dewa siapa? Jupiter ini nama dari dewa siapa? Jupiter ini adalah planet yang paling besar ya. Planet besar di tata surya kita. Bisa kita lihat nah, paling besar. <tuh> Betul, Zeus. Betul si Zem, Zembut. Si Rexor, Rex Zor. Si Link, Link pakai G. Si Love Life Pen, Zeus, Zeus ya betul, Zeus. Gerardus, Dani Junior. Jupiter itu nama Romawi dari Zeus. Betul, Zeus. Yang jawab Zeus, mama kalian masih bangga. Jupiter adalah nama lain nama Jupiter adalah nama Romawi dari Zeus. Betul, Zeus. Ada yang tahu kenapa? Yo, tebak, tebak, tebak. Ada yang tahu kenapa? Apa alasannya nama Zeus yang dipakai ke 1, 2, 3, 4, 5? Planet kelima. Kenapa planet kelima yang dinamakan planetnya Zeus? Pakai nama Zeus. Jupiter. Karena aku jawab Apollo, mama aku gak bangga. <laughs> karena gede, kayak Zeus. Karena paling besar di antara planet lain. Iya. Betul, betul, karena gede, kayak Zeus. Karena paling besar. Yang paling lengkap, jawabannya Gerardus. Karena Jupiter planet paling besar, terus kalau besar kayak lebih berkuasa, tuh gerardus betul gerardus, lebih lengkap. Yang lain betul juga sih, karena paling besar, cuman gerardus melengkapi. Zeus kan penguasa, penguasa di mitologi Yunani, dia yang kedudukan yang paling atas, jadi kedudukan yang paling besar lah Zeus ini, makanya. Planet yang paling besar memakai nama Zeus atau versi Romawinya, Jupiter, Gitu Dan ini, aku lupa sih, ada yang kelupaan. Aku, kita balik ke Mars dulu ya. Di Mars itu ada dua bulan, di planet Mars itu punya dua bulan. Yang nama dua bulan itu adalah nama anaknya Mars. Nama anaknya Ares. Yaitu Pobos dan Deimos. Betul kata Rexor. Jadi ibaratnya planet Mars itu bapaknya, bulan itu anaknya. Itulah. Pobos Deimos. Tuh, pinter kalian. Itu pinternya. Kalau Jupiter, bulannya ada berapa ya? Jupiter ada ada, tiga, ada empat atau ada berapa jupiter? Kalau jupiter ada empat, empat bulan, kalau nggak salah ya, atau lebih. Nah, nama bulannya itu lapan. Nah, pokoknya, adalah bulannya jupiter, adalah ya kan? Bulan-bulan yang mengelilingi dia. Nah, nama-nama bulannya jupiter itu ngambil dari nama pasangannya, pasangan-pasangannya. Ada yang namanya Ayo gitu kan, Iyo yang berubah jadi sapi. Gitu, ibarat Jupiter, planet Jupiter ini Zeusnya bulan-bulannya itu cewek-ceweknya dia. Gitu. Hera. Begitu bulan di Jupiter 79 ya. Mungkin kayaknya kalau pusing ya kan kalau nama itu 79 itu. Ketara kali mata keranjang. Jir Deimos adiknya Kratos di God of War. Iya. Di mitologi Yunani anaknya Ares. Di game God of War adiknya Kratos. Kok nggak ada gaya bang? Gaya itu gaya di bumi. Nama Romawi gaya adalah Terra. Terra nama lainnya Earth. Yang kita pakai Earth bukan Terra. Yang internasionalnya namanya nama planetnya Earth, planet bumi. Itu Peter terus, Saturnus, Saturnus ada yang tahu, Saturnus itu nama siapa? Kalau Hades, bang, planetnya apa? Kita bahas dulu semua. Hades ada, kok ada. Saturnus, Kronos, betul, siapa itu, Zem, betul, lewat Kronos, Mabirona, Kronos, Sekun, Klu, udah ada yang jawab, udah ada yang jawab, Kronos, 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 ya, Kronos, 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 Orang zaman dulu kok bisa kepikiran ngasih nama planet-planet jadi nama dewa? Entah, kronos betul, kronos, kronos, Saturnus adalah nama Romawi dari kronos gitu. imajinasi mereka menggila. Terus bulan-bulannya di Saturnus ini ada banyak. <tuh> bulan-bulannya Saturnus ini itulah nama-nama dari The Titans. Kronos siapa bang? Kronos itu bapaknya Zeus. Jadi Jupiter ini Zeusnya. Saturnus ini bapaknya Zeus, bapaknya Jupiter. Ini anaknya, ini bapaknya yang pakai cincin. Saturnu apa Kronos, Saturnus. C inilah, cuman inilah. Eh, nggak lapas lah ya. Lightningnya cantik bang. Ayo ter termasuk Titan bukan sih? Enggak sih. Ayo bukan termasuk Titan sih. Bang apakah di luar angkasa benar-benar ada makhluk hidup seperti kita? Contohnya planet Vegeta. <laughs> planet Namek enggak ada planet Namek. Aku telat gak? Telat, telat. Tuh aku kurang tahu sih Saturnus ini alasannya apa aku kurang tahu sih cuman orang-orang sepakatnya inilah namanya Saturnus planet kedua setelah planet kedua terbesar setelah Jupiter terus selanjutnya Uranus ayo ah Uranus udah pada tahu ya Uranus ya Uranus sudah pada tahu, ya. Uranus sudah tahu, kan, planet Uranus. Ayo Uranus, Uranus, Dewa Anus, ya, Bang. <laughs> Karena warna padi gandum, kayak warna Saturnus dan Kronos itu, Dewa kesuburan. Mungkin, mungkin, memang Kronos itu bisa juga dibilang the Titans of, of... Apa, bahasa Inggrisnya itu? Pertanian kesuburan, itulah. Uranus, Uranus, Uranus the bafok of the Kronos. Betul. Uranus ya Uranus. Cuman Uranus lah yang nggak make nama Romawi. Uranus dari mitologi Yunani memang plek dari mitologi Yunani. Itu Uranus. Gitu. Nah, Uranus ini ada apanya sih? Gimana ya? Saran namanya itu sebenarnya ada banyak, nggak cuma ada ada beberapa lah saran Uranus ini. Cuman dipilihnya Uranus. Ada saran namanya Hyper ada. Ini untuk menamai planet keberapa ini ya? Lupa kok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, planet ketujuh ini ada saran yang namanya Hyper Terus ada yang namanya Minerva. Kalian tahu Minerva siapa? Minerva. Selain Uranus ada juga saran namanya Minerva. Nah, Minerva tulisan Minerva-nya itu M I N E R V A, Minerva. Nah, Minerva itu betul low life fan Athena. Minerva itu nama Romawi dari Athena. Nah, Minerva itu udah masuk dalam list saran nama, saran nama planet ketujuh. Cuman dipilihlah Uranus sebagai nama planet ketujuh. Jadi bukan Minerva, bukan Athena. Cuman Athena masuk ke dalam list saran nama. Minerva. Terus Neptun, Neptun udah pada tahu lah ya, Neptun, Neptunus, Neptunus sudah pada tahu lah kalian ya. Demi Dewa Neptunus. <laughs> Poseidon Bang, maaf kalau salah. Betul, Mary. Betul, Fadil. Betul, Gerardus. Betul, Joakim. Neptun adalah Poseidon. Apa bedanya Neptun sama Poseidon, Bang? Bedanya, ya, bangsa yang menyembahnya aja. Neptun orang Romawi yang nyembah, Poseidon orang Yunani. Orang Romawi memang banyak ng ngadaptasi dewa-dewi Yunani. Poseidon, betul, Poseidon, betul. Kenap, kenapa dinamai Neptun? Kenapa planet ke-8 ini dinamai Neptunus? Neptun. Apa alasannya? Apa alasannya? Apakah karena para astronomnya pengen aja gitu? Gabut pengen namai? Atau karena dipaksa sama seseorang? Atau karena dibayar para astronom ini? karena laut betul <laughs> betul Wildan karena laut karena warnanya warna biru laut betul karena warnanya biru karena dingin dan gelap atau terluar betul laut kan dingin juga karena aku pintar bang karena biru seperti laut yes karena penduduk dengan air tapi bukan air bisa air biasa bang Bang, sorry OT, kira-kira lu tertarik bahas HP Lovecraft gak? Tertarik, cuman nanti laku pelajari. Live kemarin kemana bang? Ku free private. Karena kita manusia. Karena biru mirip lautan wilayahnya si Poseidon. Yes. Gabut bang astronotnya. Yes. Dimas Setiawan, warna biru jadinya dewa laut. Ya. Yeah. Kean warna biru ke laut, yes, karena warna biru, karena warna biru. Jadi, karena warnanya biru kayak laut, jadi orang-orang, orang apa astronom? Udah kita namai Neptune, gitu. Neptune terus ini terakhir Pluto. Kenapa namanya Pluto? Eh, Pluto itu siapa? Nanti kenapanya? Pluto itu ini ya, coy. Sekarang bukan terhitung planet ya. Dulu terhitung planet, sekarang enggak. Hades, betul. Hades, Gerardus, low life. Pluto Hades. Neptunus itu biru karena Neptunus itu planet gas dan gasnya warna biru betul karena warnanya biru Hades bang betul Zal betul Haifi, betul A Ara Kavindra Mabirona Anang Assalamualaikum bang Azlan Waalaikumsalam Dewa Hades Dewa Batana betul Pluto Hades penguasa alam bawah karena dia yang terluar. Betul, karena dia yang terluar. Bang, suka anime Record of Ragnarok nggak? Suka. Betul, Noval. Betul, Ahmad. Ku yang dulu bukanlah yang sekarang, Pluto. Pluto udah dicabut sertifikatnya. Eh, iya. Dia sudah tidak tersertifikasi sebagai planet. Kok Hades bang? Nah, coba jawab. Kok Hades? Tebak-tebak. Kok Hades? Kalian pasti bisa nih, Memang cocok-cocok kan? Rata-rata nah. orang pada nengok Google bang. <laughs> Karena terluar Betul, karena terluar, jadi Pluto itu kan paling luar. Dia yang paling jauh dari yang lain. Ibarat dia itu kayak apa, kayak asing kali gitu, saking jauhnya. Nah, Hades pun gitu juga, Hades kan di underworld. Sementara dewa-dewi yang lain itu adanya di Olympus nih, semua ini di Olympus. Nah, Pluto enggak, nah itulah, mungkin. Astronomi ngeliat ih nasibnya Pluto ini macam nasibnya Hades, nah, kita namailah dia Pluto itu. Karena nasibnya sama kayak Hades, jauh dari kawan-kawannya, paling jauh kecil lagi, dinamakanlah Pluto, Pluto nama Romawi dari Hades. Hades si paling tersingkirkan, <laughs> iya. Cerita tentang Hades saja sedikit. Karena bawah tanah adalah paling jauh dan Pluto juga, betul, Alimudin. Hades si paling tersingkirkan. Bahas ular jermungan dong. Kapan-kapan kita bahas. Itu Oh iya, aku kan udah sempat bilang kan, ular jormungan itu ceritanya sebagian besar udah kuceritakan di Dewator. Jadi pas aku bikin konten Dewator, yaitu udah sekaligus melibatkan ceritanya ular jormungan. Set Hades. Karena penemu Pluto bernama VT Bernay menamakan Pluto terinspirasi dari Dewa Hades. Betul. Karena terinspirasi dari Dewa Hades. Kayaknya nasibnya orang ini sama gitu kan. Antara planet ke-9 dengan dewa Hades gitu. Abang kok pintar, Bang? Kebetulan baca aja. Kebetulan baca terus eh kayaknya bahas aja lah gitu kan. Gitu-gitu Hades adalah dewa paling setia, tidak ganti-ganti pasangan. Betul, Hades adalah ya dewa yang paling setia, tidak gonta-ganti pasangan. Seru kali ya bang bahas kayak gini. Nanti kalau ada aku nemu pembahasan yang berkaitan sama mitologi, kita bahas di live aja nanti. Bahasa Nubis dong bang. Nantilah ya, Anubis. Ternyata gurunya lebih keren. Hades sudah nyaman di Underworld jadi nggak ke Olympus Mountain. Telat nggak? Telat. Anda telat Vincentius. Vincent telat. Tapi nanti live kali ini ku ini ya, ku simpan aja ya. Walaupun patah-patah, walaupun ngelek-ngelek. Bayangin Hades selingkuh sama Hera. Bang, kenapa ada nama Titan di antara para dewa? Bang, entah, mungkin karena nama Titan yang diambil itu bapaknya Zeus, planet terbesar kedua, kamar mandi bentar. Mm. Sadar gak, Bang? Kalau semua nama dewa-dewi dari mitologi Yunani itu huruf belakangnya, huruf belakang namanya berhuruf S. Semua iya, kenapa ya? Itu ada teorinya gak sih? Itu belum ku, belum ku cari. Jadi, itulah bagaimana nama-nama planet ini mendapatkan namanya. Eh, gimana bahasanya? Jadi, itulah bagaimana planet ini mendapatkan masing-masing namanya, tuh. Merkurius, itu Hermes. Kukira gurunya keren, ternyata kaliannya ternyata kalian keren. Iya. <gifat> Aku mah apalah, memang kalian yang paling pintar sebenarnya. Merkuri, yaitu Dewa Hermes, Venus, Eperdeity, Earth, Gaya, Mars, Ares, Jupiter, Zeus, Saturnus, Kronos, Uranus, Uranus, Neptunus, Poseidon, Pluto, Hades, planet bekasi <laughs> gitu. Kenapa terus kenapa yang diambil nama Romawi? Karena orang Romawi awalnya yang punya kebiasaan menama-namai benda galaksi berdasarkan dewa-dewi mereka. Tuh. Oleh karena itu, para astronom-astronom ini cuma melanjutkan kebiasaan orang Romawi tadi. Jadi, ya udahlah kita sambung aja. Pakai nama-nama dewa-dewi orang itu. Nah, gitu. Terus, apakah ada nama-nama planet di mitologi lain? Ada. Nama-nama planet di mitologi yang lain ada. Berat. Mereka punya mitologi itu punya nama planetnya sendiri. Ada. Cuman yang internasionalnya adalah dari Dewa Dewi Romawi Bas bintang yang berbentuk seperti Taurus, Aries, dan lain-lain bang Aries, Taurus, Aries Itu rasi bintang ya Oh, rasi bintang konten aja eh konten gak sih jadikan konten atau bahas di live aja sih baru kali ini ada youtuber yang baca chatku makasih bang emot senang <laughs> kalau chatnya rapih gini ya bakal terbaca semua kalau rame kayak live pertama ya nggak bakal kebaca di google aja cok ngapain di sini kayak orang goblok ah kan? di sini kan bahas-bahas aja, bukan adu-adu kepintaran. Daripada wak live menhalu-halu jauh-jauh pertanyaan kalian, ada yang dibahas. Kan tujuan awak live cuma mengisi waktu aja, bukan menunjukkan bahwa diriku lah yang terpintar. konten ya udah rasi bintang konten aja ya Gabutkah bang? Yes, kapan upload, Bang? Besok gak ada suaranya. Seperti itu. Komennya gak kayak di windah rusuh bet <laughs> Kalau aku sih memang lebih santai kayak gini sih Ya walaupun Cuman berapa orang kan Tapi kan lebih ini Lebih enak aja bacanya Terus kalau matahari itu dikasih nama desain, tapi gak ada dewa-dewa atau titan yang bernama sun. Nah kalau nggak ada inspirasi bernama sun itu dari mana ilmuwan tahu kalau itu namanya sun? Dari mana ya? Kalau dari Wikipedia, Sun itu dari Tiongkok. Tuh, kalau Sun Matahari itu dari Tiongkok. Karena kan namanya Sun Gokong, Sun ini, Sun ini. Kalau di Wikipedia ya, di Wikipedia. Aku nggak ku pelajari jauh kalau matahari, planet-planet tok. Bang mayat Titan Kronos ada nggak? Udah nggak ada, tapi ada yang bilang dipenjarakan, ada yang di ini. Kenapa channel abang namanya Azlan Arafisa Ragih? Karena itu namaku. Nikah Dewi Matahari, gak bang? Eh iya, kayaknya nikah ya. Bang ingat gua nggak? Ingat. Video abang semua udah ku tonton. Thank you. Bang yang ngasih diskon di Matahari itu dari Romawi Bayu nih. <laughs> Ada Tito nggak bang? Aku nak follow. Ada? Namaku. Nama channel ini sebentar ya. bahas mata tabi bang bakeneko neko di mitologi Jepang bang besok gue bawa Kronos ke Indonesia ya bang mau oh, ngapain bang kok patah patah ya iya memang patah patah pakai kuota cuman lah Kronos bukannya karakter dep-ep. Krono kalau nggak salah itu namanya. Pamit dulu bang mau lanjutin, nonton konten lo. Oke. Okay. Jam berapa gitu nih? Tengah lima. Besok justru bawa ke sini biar kita lihat dia udah mati apa belum. <laughs> Apakah dewa-dewi dari mitologi lain itu hidup berdampingan? Misalnya dewa Ra dari mitologi Mesir berdampingan dengan dewa Helios dari mitologi eh dari Yunani? Logikanya enggak sih ya? Sebenarnya udah ya udah beda. Ibarat film yang satu dengan film yang lain ya kan beda kan? Sampai jam berapa bang live-nya? Jam 5. Bang, bang emang seberapa besar ular jerumunggan itu bang? Besarnya, eh besar, panjangnya itu sampai bisa melilit bumi, sampai bisa melilit bumi, ya bayangkanlah ular jermunggan yang berenang di perairan itu sampai bisa melilit bumi, itulah panjangnya ular jermunggan Aku telat bang Telat <laughs> Udah siap Udah siap bahas dewa-dewi Kapan botak bang Kak aku gak mau botak No <tuh> No Sekali-sekali bahas mitologi Asia bang Jepang Asia kan Bahas dewa-dewa yang ikut Ragnarok bang Udah ada sebagian Hercules Jack the Ripper Ada di playlistnya Bang Luna sama bulan itu ada hubungannya nggak bang? Entah tak kurang tahu. Aku belum, aku nggak nelusuri sejauh itu. <laughs> Kalian yang tahulah lah, share sini biar ku baca. konten bang channelmu selalu seru gua unsubscribe <laughs> thank you thank you konten lu terbaik bang kalau kalau tentang mitologi konten lu the best bang thank you bang lu ganteng thank you aku dari mitologi mana bang <laughs> mana aku tahu kak ular jerumungan kalau lawan tar menang siapa kalau jerumungan dibantu Loki ya menang ular jermunggan lah jermunggan lawan Thor one by one aja Thor kalah kan sama-sama kalah kan kalau jermunggan dibantu dibantu Loki ya menang jermunggan Thornya ya udah kalah lah one by one aja kalah kok sama-sama kalah apalagi bawa kawan ya ular jermunggannya yang menang Bang, apa bedanya Kratos mitologi sama Kratos di mitologi Nordik? Di mitologi Nordik nggak ada Kratos ya. Yang ada... Eh, memang nggak ada Kratos. Yang ada di mitologi Yunani. Kratos itu menggantikan ayahnya Loki yang bernama Farbauti. Harusnya di mitologi Nordik ayahnya Loki Farbauti. Cuman di game God of War, Kratos. Jadi Kratos menggantikan posisi Farbauti di mitologinya. Bang coba bahas mitologi India. Mungkin requestan kayak gini lama sih aku bikinnya ya. Bang. Bang, halo Bang. Halo. Bang, caranya lu hafal semua mitologi. Dingerti, dipahami. Aku pun yang udah ku pernah aku baca pun lupa juga sih. Ya contohnya lu pengen paham cerita ini, ya lu pakai teknik ini apa namanya? Menceritakan ke, oja ke orang lain. Kita kalau pengen menceritakan cerita ini ke orang lain, kita pasti betul-betul harus memahami ceritanya. Makanya kita nggak usah hafal ya kita udah paham ceritanya. Jadi mau pakai kalimat-kalimat beda-beda pun yang penting kan maknanya kita tahu kalau dia tuh mau ke sini. Peradaban tertua itu Yunani atau Mesir bang? Lebih tua Mesir ketimbang Yunani. Tapi lebih populer Yunani ketimbang Mesir. Thumbnailnya GG, bang. <laughs> bang, lu kayak Achilles di film Troy, diperankan Brad Pitt. <laughs> bang, kamu hitam lampunya. Canda ya, bang. Gue nggak pernah unsubscribe. Lu gue selalu nonton videomu. Bermanfaat sekali. Aman, santai, men. Mitologi Mesopotamia juga oke tuh, Bang. Siap. Bang, Hera itu emang bener ya kakaknya Thor? Hera beda mitologi. Hera Yunani, Thor Nordic. Bang, tinggi lu berapa? Kurang tau. 168 mungkin? Atau 69? Dewa Thor sama pahlawan Gundala siapa yang men siapa yang mana menang entah bangku abang selalu ketawa baca chatku <laughs> ya karena agak itu aja <laughs> live nya kesimpan gak bang kusimpan lah yang ini kusimpan bang berat palutor itu berapa ton sih gak tahu sih gak dijelaskan ininya berapa ton beratnya <tuh> rencananya mau bahas mitologi apa bang Cuk, mitologi apa ya aku nunggu buku ini sih belum datang bukunya atau nunggu buku dulu baru bahas mitologinya ya bang lu kayak teman gue bang lu iya jangan-jangan aku temanmu Bukan gak ada akhlak anjir Umur berapa mas? 20 Karena Zeus sekarang terkenal bang Di kalangan judi <laughs> Bang kok Beda back screen-nya sama video yang dulu Ya yep. pindah Yang dulu itu di ruang tamu Sekarang di kamar Apa bener bang Mjolnir itu berat Atau nggak bisa diangkat Dalam mitologi asli Nordik yang pasti palu Mjolnir itu berat dan kekuatannya harus setara sama Thor baru bisa ngangkat palu itu. Nah, Dewa Thor punya ikat pinggang Megingnyor, Megingjor tulisannya, Megingjor. Itu ikat pinggang yang melipat gandakan kekuatan. Nah, jadi ya kekuatanmu harus setara sama Dewa Thor yang pakai ikat pinggang baru bisa ngangkat palu Mjolnir. 5 juta botak no big no tidak mau botak bahasa nunaki lu baik banget lucu lagi nama aku siapa arba ya bang ingat gua nggak ingat hela bang bukan hera typo gua <laughs> hela hela itu ya kalau dari yang dari yang aku baca hela itu adalah hell hela marvel kan inspirasinya dari hell dari yang aku baca telat gak bang aku baru turu telat emang lu teman gue SMP bang sopo itu ngosan apa rumah ortu rumah ortu bang ASMR Bang Medusa kalau dibandingin sama Athena, cantikan mana sih bang? Medusa. Cantikan medusa men mitologi ada nggak yang selain dewa <gak> kayaknya sebutan untuk makhluk maha tingginya memang dewa bang apa benar Zeus si Usman <gak> Usman dari mitologi mana tuh Usman dia dewa apa tuh Freya ceritanya banyak nggak bang Freya sih kayaknya cerita-cerita ini sih keterlibat apa karakter sampingan sih dia pakai ikat pinggang bapak bisa nggak angkat Mjolnir? Bisa, bisa. Neko, los Neko. Bang, coba bahas mitologi Indonesia. Aku udah pesen buku sih, order buku. Buk tunggu bukunya dateng lah ya. Biar lebih jelas, aku pengen baca aja biar lebih jelas. Kalau di Google kayaknya beda-beda ah sama Captain America juga keangkat sama Vision juga ya mungkin harus segitulah kekuatannya baru bisa ngangkat Mjolnir Mitologi apa aja nggak bang tahu? Mitologi apa ya? Yang ku bahas di itulah empat empat mitologi yang ku bahas itu ada sih mitologi apa yang Anunnaki Anunnaki itu pernah baca buku rahasia di balik dunia nggak bang belum tapi itu list mau ku beli sih bang emang wanita cantik mitologi Yunani itu Medusa atau ada yang lain sih bang tergantung zamannya ada Medusa terus ada saat yang tercantik itu namanya Helen tergantung masanya. Bahas Viking bang, kan ada jalurnya sama mitologi Nordik, bangsanya ya. Kratos kok bisa pindah di Yunani? Ya itu gamenya, ada ceritanya. Kalian kalau mau baca ceritanya, carilah komik yang berjudul God of War Fallen God. Itulah. Gimana ceritanya dia bisa ke pindah, bisa pindah mitologi. Bang mitologi itu nyata atau enggak? Tidak sih, karena itu untuk menjelaskan fenomena alam. Ceritanya ya cerita mitologinya. Gak tau, kalau kadang ada mitologi yang masih disembah, masih hidup, ada. Ada juga mitologi yang masih ya masih masih dipercaya lah, walaupun udah ada logisnya. Gue punya bukunya, tapi versi pdf-nya. Oh. Bang, apakah Viking termasuk mitologi? Tidak. Viking tidak termasuk ke dalam mitologi. Viking itu bangsa. Bang, lu beda bet sama konten... Ya, sama yang konten lain. Konten lain? Konten lain apa kreator lain? Bahas Dewi yang kayakku Daniel di mitologi Mesir, bang. Oh, itu Dewi Taweret, Mitologi Jerman. Bang, bahas dong mitologi Mesir. Yang anaknya Zeus itu kah, Bang? Oh, iki masa bahas kisah-kisah nabi. No, big no. Menurut lu, Bang, menurut lu apakah pas masuk mitologi Mesir sama Jepang masih Kratos atau udah bakal beda orang? Kayaknya beda sih. Kayaknya Kratos ya udah masanya lah Kratos, kayaknya ya. Kayaknya serial God of War dilanjutkan sama karakter yang berbeda. Kayaknya menurutku. Bang kalau Medusa lihat mata Athena, Athena jadi batu nggak? Wah, betul juga ya. Nice question. Video video lo yang lain maksudnya beda. Aslinya yang di live. Kalau di video kan ya bisa dipersiapkan dulu, ini dulu. Yang jelek-jelek bisa dikat. Aslinya yang pas live ini. Bang kata temanku bahwa mitologi itu nyata tapi disangka kalau itu cuma cerita itu bener nggak bang? Mid mitologi itu ya itu <tif category> mitologi itu untuk menjelaskan fenomena pada zaman dulu ya mereka nggak tahu terjadi gempa bumi itu kenapa ya muncullah cerita tentang Loki yang menyebabkan gempa bumi gitu. fungsi-fungsinya itu Fungsi-fungsi mitologi Gimana Cerita mitologi itu Bukan untuk dipercayai Tapi lebih ke dimaknai Gitu sebenarnya Ya mungkin dengan cerita-cerita mitologi itu Kan manusia jadi agak Ya agak inilah Agak takut kalau mau ngapa-ngapai gitu kan Mungkin karena cerita-cerita mitologi itu Mitos-mitos itu orang-orang jadi lebih sopan nah gitu jadi ada maknanya sebenarnya nggak nggak serta merta hoax gitu gambar gambaran alur pada game God of War Ragnarok bakalan kayak gimana? Tah aku pun juga nggak tahu. Aku nggak mau nyari-nyari spoilernya juga sih. Aku mau nonton langsung ininya, gamenya langsung. Bang ada nggak drakor yang berdasarkan mitologi? Aku nggak nonton drakor. Bang kurcaci itu dari mitologi mana? Nordik. Bang gua pamit dulu, gua lagi naik kapal. Doain aku selamat ya bang. Oke, semoga selamat sampai perjalanan. Midov. Bang, Kraken sama Jormungan lebih besar mana, Bang? Kalau dari ceritanya ya lebih besar Jormungan. Dewa Krishna. Dah dulu Bang gue pengen mandi. Oke. Okay. Mitologi menjelaskan sesuatu sebelum masanya sains. Betul. Bang, cerita Sang Kuryang itu termasuk mitologi nggak Bang? Tidak. Sang Kuryang itu termasuk cerita rakyat, karena makna cerita itu mengajarkan moral. Tapi ada mitologinya, ada juga, cuman kan lebih ke moralnya. Bang, di sana jam berapa? 16.49. Bang main yang bertema para dewa, laptopku nggak sanggup. Bang bahas layak Bali. Bang ada nggak mitologi dari Indonesia? Ada. Cuman kalau kalau bahas penciptaan dunianya, nggak tahu sih, susah nyari ceritanya. Bang layak itu mitologi apa legenda? Kurang tahu, aku kurang tahu. Layak, aku belum baca-baca tentang layak. Peri itu dari mitologi mana? Nordik, elf peri. Nordik, cuman perinya orang itu bukan peri-peri yang ini ya, bukan yang kecil-kecil badannya, bukan yang gitu. Elfnya mitologi Nordik, cuman elfnya mitologi Nordik ya, punya sayap. God of Ragnarok gimana gambarannya, Bang? Itu akhir dari God of War kah? Kayaknya bukan akhir dari God of War ya. Akhir dari Kratos mungkin iya, akhir dari Kratos. Tapi kalau akhir dari God of War kayaknya masih lanjut, kayaknya. Bang bahas tentang Baldur dong. Bahas mitologi Jawa. Bang lebih besar gaya atau Atlas? Gaya Atlas gaya Atas entah. Bahas Dewan Raka dari mitologi Nordik bang, yaitu Surtur Aku nggak tahu sih, ya. kayaknya ceritanya cuma gitu aja sih dia. Elf itu telinganya runcing kan bang, ya penggambarannya runcing. Bahas formasi perang kuno yang dari yang terkuat. Bahas Cyclops dari mitologi mana? Oh, Cyclops yang mata satu? Raksasa Cyclops sih ya. Itu mitologi Yunani. Bang Jormungan pas lahir ada telurnya nggak bang? <laughs> Gak tau. Ceritanya ini aja. Bang rakit PC. Lagi nabung nih rakit PC. Berapa bulan lagi ya baru bisa terkumpul ya. Aku pengen rakit PC kelas-kelas menengah sih. Biar biar nggak mepet kali. Seru bang baca buku cerita di balik dunia yang disembunyikan. Boleh lah, aku sempet tahu juga sih buku itu, cuman belum nggak aku beli, nggak aku baca. Gue pamit dulu, oke. Okay. Berarti kalau beda karakter, beda judul lagi bang. Berarti tidak God of War lagi. Judulnya mungkin masih sama, God of War kan judulnya God of War bukan God of Kratos. Tapi God of War kan dewa perang ya kan. Mungkin dewa perang yang lain mungkin tapi entahlah. <laughs> Aku kurang tahu. Silakan kalian lihat teori-teori di YouTube mungkin. Seperti apa nanti next series God of War. Bang rakit er rak, Bang rakit PC RTX 3000. Iya, rencananya 3060 lah ya yang paling ini kayaknya standarnya 3060 Bang Lucifer itu server atau mitologi dia lebih deket ke mit apa ke server udah dapat uang dari YouTube Bang udah uang itulah nanti ku pakai untuk nge-youtube lagi <laughs> pamit Bang mau makan Oke okay. pas mitologi Hindu Bang orang barbarin dari mitologi mana ya, Bang? Barbarian ya? Kurang tahu. Mitologi Hindu. Bang, mengapa Singapura itu dilambangkan singa? Kayaknya itu sejarah ya, coy, terhitungnya ya. Bang, gimana cara tinggi? Minum susu. Peninggi badan. Kratos Cardo botak bahenol. Sukses terus bang, semangat bikin kontennya, semoga channelnya rame. Oke, okay, thank you, bang. Kalau udah sukses jangan lupa kami, bang. <laughs> bang wifi gue nge like, bang naga masuk mitologi nggak bang? Naga, kayaknya ada yang masuk, ada yang nggak. Look yang di film Hollywood sama mitologinya beda ya, bang? beda ya bang? Iya beda. Bang lu tinggal sama keluarga? Yes. Bas pencabut nyawa, Bang. Pencabut nyawa. Ada berapa ya? Mitologi Yunani Thanatos, mitologi Nordik Hel, mitologi Jepang Shinigami, mitologi Mesir Anubis. Kapan buat video lagi, Bang? Rencana aku besok, besok sore ku upload. Ada nggak Bang Dewa Licik dari mitologi Yunani? Kan kalau Nordik itu Loki Dewa Licik. Licik sih licik, tapi liciknya dia itu baik. Ada di pihak dewa. Hermes. Sudo Romawi. Sejarah Ivos. <laughs> Sejarah Ivos. <coughs> Bang, gue udahan dulu mau mandi. Udah subscribe dan like juga. Oke. Okay. Bang, Loki hamil pas jadi cowok kah? Pas jadi cewek. Bang, gue nonton dulu sampai selesai. Thank you. Bang, Phoenix termasuk mitologi termasuk telatkah aku telat Atlantis kah besok uploadnya yes besok halo bang saya subscriber baru thank you welcome Krishna bang Jurmungan makannya apa ikan mungkin Bang itu di film Thor yang hancurin Asgard, Titan, api, ada ceritanya nggak? Ya, gimana ya? Itu kayaknya udah nyambung sama penciptaan dunia sih di konten penciptaan dunia. Bang lu termasuk dukungan kalau bumi itu datar? Gak, aku. <suara> bumi datar nggak ada, ininya nggak ada bukti sainsnya sainsnya kalau planet bumi bulat kan ada bukti sainsnya <coughs> bang buat video mitologi Jepang lagi aku lagi ini juga sih lagi order buku mitologi Jepang tunggu dateng lah ya biar bisa lebih dalam Wak. mendalami ceritanya suka gambar gak bang? enggak sih bang gue subscriber baru Welcome, Riri. Uh, banyak nyu chat. Nggak jadi mandi bang, menonton aja dulu. <tuh> ini kita udah mau kelar ya, coy jam 5 nanti ya. Di sini 3 menit lagi. <tuh> Kapan Pluto nggak dianggap planet bang? Kapan ya? Lupa kok. Baru-baru ini sih dua ri... abad ke ini sih. Dua satu dua ribu berapa lah? Dua ribu Lupa ku, tahun 2000-an lah Ada kepikiran kolam gak bang? Enggak sih <laughs> Aku gak ada kepikiran kolam Bang Leo matahari itu Helios atau Apollo? Helios Yang megang matahari Helios Bang cewek lu ada berapa? Satu dong, satu Bang gambaran kalau Saitama masuk mitologi Tak terkalahkan Semuanya bergantung pada Saitama masih 3 menit lagi ya gak ya? Iya. Yeah. Bang lu ada Discord? Gak ada. Bang kapan upload lagi nih? Besok. Bang nanti bahas Perang Dunia Kedua. Entah. Bahas gak ya? Kurang tau juga. 2006 bang kalau salah. Gak salah. Iya yeah, 2006 mungkin ya. Atau kita baca dari sini aja. Dua menit lagi ya guys ya. 2 menit lagi Bang alam semesta kan luas Lu percaya di luar sana ada makhluk selain kita nggak? Percaya nggak percaya sih Kurang tahu juga Bang umur lu berapa? 20 Wah. Bang peramal yang ada di Gadofor 1 yang ada di kota Aten. Bang Dewa Matahari di Mesir itu Amun ah, atau Ra? Gabung Amun Ra. Bas perang-perang kuno lah biar seru. Maybe mungkin. Asalkan ada apa ceritanya itu detail sampai bisa kelihatan alurnya enak dibahas tapi kalau pendeskripsian aku kureng. ya aku baca baca aja lah untukku bahas Hitler bang dari calon seniman jadi pelopor perang boleh bang katanya nanti series Garovar setelah Garovar narok pas sudah selesai Xenorik bakalan ke mitologi Mesir atau Jepang. Kayaknya Mesir duluan sih. Abang cari pembahasan tentang God of War, cari di mana? Lihat konten orang lain dulu, baru lihat sumber aslinya. Ya sumber-sumber ininya Santa Monica Studionya. lu suka Yunani, oh, Nordic, Jepang atau Mesir? Yunani. Ultraman masuk mitologi Jepang gak bang? Tidak kayaknya. Bahasa sejarah Jawa bang. Konsu itu asli dewa Mesir. Atau mana tadi? Atau imajinasi kreator Marvel doang? Konsu ada dewanya, dewa Mesir ada konsu. Bang abang kalau baru baru bangun tidur harum gak ababnya? Bau lah. Bang 100 ribu Q&A lagi bang Ya 100.000 ya 100.000 ribu apa 50 ribu? 100 ribu aja ya Udah jam 5 Oke udah jam 5 Absen 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 Udah jam 5 Udah jam 5 mandi mandi ada si aqua ada si arvel ada si putra ada si ade ada abc ada mariatul ada roy ada raikars cleopatra wah wow, ada cleopatra nonton di sini coy ada Ndoks, Valentino, Derenz, Fatra Wijaya, Ridwan Ada Heri, ada Bocil, ada Huuh Ada Iqbal, Krishna, Alimudin, Shepi, Arvel Cobra, Muri, Ara, Kavinda, Agus, Daniel, Naufal, banyak Ada Sokibul, Ahmad, Maulana, Kevin, Simpli, Mariat, Willy, Wibu absen kayak uinda <laughs> ada harzel ada bocil mitologi ada rafi ada byz ada ridwan ada siti ada ria ada bahasa cina ada chevy ada fadil zero ada Brai revi kevin Momotarapiansa, Daniel, Daniel Saputro Ada aja, ada-ada aja, ada Nanda, ada Kobra Ada Piton Ada Buaya, ada Burung, ada Krakatau Ada Valentino, asepi oke? Okay? Leon, Fadil Zero, bye bra, Brai, Brai, Brai. Oke, okay, thank you semua yang udah meluangkan waktu di live kali ini. <laughs> ada Herois God, ada Hertot, ada Raikars, Nanda, oke. Okay, thank you semua. Selamat mandi. Mandi, udah sore, mandi.